siapa nama kau? Inisial apa? V. D. Kau yang mana asli? Minor. Tinggal. Tangkap di mana? Tadi. Bukit. Di bukit. Kau di berapa kali nganter? Baru kali ini. Berapa di upah? Juta. Juta sekawang. Juta sekawang jalan. Kau apa gawe kau sehari-hari? Repel. Hah? Repel. Repel. Kau tahu tak isi barang ini udang? Sebelumnya. Jujur anda, jujur. Tahu. Oh, tahu kau ya. Udang kecil ya. Tapi kita tidak tahu bahwa udang ini dilindungi ya. Iya. Berapa kali nganter? Berapa kali nganter? Baru kali. Nyesel lah gitu. Nyesel. Uang rumah tahu? Kita tangkap. Keluarga kita tidak tahu. Asli uang mana? Linggau lu, bu Linggau. Siapa namanya? Hah? Perli. Perli? Berapa umur? Berapa umur? Sampai Reskrim Polrestabes Palembang, khusus berhasil mengamankan 18 kotak yang berisikan satu masing-masing kotak kami akan periksa lagi. Tadi ada satu kotak yang disampel, kita isinya ada 20 kantong yang berisi benih lobster jenisnya pasir. Tapi kami akan sedang menunggu dari petugas Balai Perikanan untuk memastikan lagi jumlah pastinya berapa dan perkiraan yang kita bisa selamatkan ini berapa nilainya. Dan berhasil kita amankan juga. Ini supir yang membawa kotak tersebut, mobilnya sebelah sini, mobil Toyota Innova, berhasil kita amankan tadi sekitar pukul 5 ya, 5.17.00 di daerah jalan, ini masuk Musi 2, jalan Musi 2 yang arah poligon itu, berhasil kita amankan. Dari barang kalau pengakuannya masih dari daerah Indralaya, jadi kita akan kembangkan kembali asal-muasal dari barang ini. Yang jelas kita sudah tahu jaringannya, kita sudah tahu pada orangnya sama aja, dari tinggal apa, berganti waktu. Dan kita akan terus menggagalkan upaya-upaya penyelundupan atau benih lobster yang ini yang akan dia kirim ke Linggau. Mungkin Linggau juga bukan titik terakhir, pasti akan dikirim kembali. Mungkin daerahnya daerah Jambi, tapi tetap kita akan telusuri untuk kepemilikan barang ini. Bang, jaringannya yang sama ya sama yang kemarin? Ini ketiga kali ya? Ini ketiga kali, tapi kalau untuk jaringan memang beda-beda nih. Makanya kami akan dalami, kita akan dalami, kita periksa, kita cari orang-orangnya. Indralaya siapa, nanti kan Indralaya baru kemana, tetap kita akan telusuri. Ini yang terbesar dari yang kemarin? Ini 18 kotak. Total kerugian bang, kira-kira berapa bang total kerugian? Kalau hitungan kasar awal mungkin ya teman dalam pastinya nanti sekitar 13 plus minus ya teman. Tapi nanti lebih pastinya dari dinas balai yang menghitung satu persatu jumlahnya. Dan memang kita juga mau minta tolong oksigennya kan diganti sehingga kita bisa pada saat nanti pelepasan liar kembali kondisi masih balai itu semua. Bang, untuk jenisnya cuma mutiara atau pasir bang? Belum dibuka bang? Dua jenis ya. Tapi kalau dibuka bang? Bisa jadi dua sih jenis. Dua jenis ya? Biasanya dua jenis. Mutiara sama pasir. Mutiara sama pasir. Tapi yang kita sudah buka ini yang pasir.